Halo teman-teman, welcome back bersama saya Bang Ihsan. Jadi pada video kali ini gue akan terusin game Kingdom Rush yang kemarin kita sudah mendapatkan tempat baru ya. Kita sudah menuju tempat baru dan kita bertemu dengan musuh yang baru yaitu Rush Demon. Dimana pada saat kita membunuh Rush Demon tersebut maka musuh tersebut akan langsung meledak guys. Dan jika ada pahlawan atau pasukan kita berada di dekat ledakan itu maka akan menerima damage yang sangat besar sekali, sangat sakit ya. Jadi kita akan langsung lanjutkan saja gamenya dan kita akan langsung menuju ke dalam gamenya. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam gamenya ya. Jadi kita langsung saja start dan slot pertama seperti biasanya. Nah, gue kemarin tanpa sengaja baru tahu ini guys. Nah, jadi kita dalam satu level itu kita bisa menyelesaikan dua level tambahan. Nah, seperti ini kan ya. Ini kan level yang utama dan yang tengah ini level tambahannya dan yang sebelah kanan ini juga level tambahan guys. Jadi gue kemarin menyelesaikannya di waktu senggang gue ya. Dan saya sudah menyelesaikan hingga level berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai level 10 dan tanpa sengaja gue memencet level 11 guys. Padahal gue belum recording. Dan gue mendapatkan bintang 2 ya. Jadi kita akan ulangi saja tidak apa-apa. Dan di sini upgradean gue. Bentar, kita perbalui lagi ya. Ini kita maxkan. Ini juga max. Ini juga max. Ini sampai sini saja dan ini 2. Nah, seperti itu guys. Oke. Gue nggak tahu ya ini bug atau bukan, tapi pada saat gue upgrade hingga yang terakhir, ini pasukan kita tidak melempar tombak. Apakah ini bug atau nggak tahu gue guys. Jadi ini tidak akan gue upgrade hingga akhir nanti ya. Jadi langsung saja ini dia level kita yang baru. Dan kita main ke level normal ya. Langsung saja, boom. Oke teman-teman. Nah, di level ini yang paling berperan penting itu adalah Dwarven Bombard ini. Tesla Tower maksud gue guys. Nah, itu yang paling berperan penting guys. Jadi sebaiknya kita taruh Tesla Bombard ini di mana? Di sini atau di sini? Di sini sepertinya di sini adalah yang paling benar ya guys ya. Jadi kita akan taruh bom kita di sini. 1 di sini, 2 di sebelah kanan sini. Kita akan menghadapi musuh berarmor tinggi, jadi kita pasang mic. Nah, ini kita pasang di sini. Oke, mic ya. Oke. Oh, salah guys. Maafkan saya ya. Seperti ini. Ini satu. Lalu ini satu. Nah, ini juga satu. Ini kita taruh di sini. Nah, ini mic. 1, 2. Ini archer. 1, 2. Nah, seperti itu guys. Ini kita taruh di sebelah sini. Ya, oke. Ini kita upgrade 2 kali. Lalu yang ini kita upgrade nanti saja setelah ini ya. Oke. Nah, seperti itu guys. Karena musuh yang sebelah kiri ini lumayan merepotkan, kita berhadapan dengan Rush Demon. Dan di sebelah kanan ini kita akan berhadapan dengan musuh berarmor tinggi. Seperti itu. Tuh, kalian lihat pasukan kita kalau terkena ledakannya itu langsung meninggal. Ini kita upgrade. Oke. Hero kita letakkan di sini. Oke ya. Oke, ada yang lewat tapi langsung meninggal. Oke, langsung. Mantap. Next kita upgrade ini ya, biar damage-nya lebih sakit. Ini kita taruh di sini dulu. Bantuan kita. Tuh. Ledakannya itu langsung membunuh pasukan kita, guys. Nah, ini kita upgrade. Oke, seperti itu ya. Dan habis ini kita akan menghadapi musuh terbang. Oke, tidak apa-apa. Ini kita jatuhi meteor saja.
Oke, berarti musuh terbang kita upgrade ini. Oke. Seperti itu guys ya. Nah, musuh terbang ini. Wah. Wah, lolos dia guys. Lolos dia ya. Gila. Lolos lo. Waduh. Oke ya, mantap. Eh, jangan sampai lolos dong. Nah, seperti itu ya. Swift. Oke, langsung saja. If it bleeds, I can kill it. Oke. Sebelah kanan kita beri bala bantuan. Yap. Kita tunggu yang sebelah kiri jadi Tesla Tower guys, karena itu akan sangat berfungsi nanti ya buat lawan musuh yang mengeluarkan banyak sekali tengkorak itu guys. Nah seperti itu. Oke, kita langsungkan saja ya. Oke, mantap. Ini kita upgrade satu, kita upgrade 337. Oke. Ini mungkin ya. Oke. Okay. Ledakannya salah. Nah. Oke, okay, seperti itu. Wah, sakit sekali. Oke ya, seperti itu. Swift. Kita majukan sedikit, kita langsungkan saja. Oke, di sebelah kanan itu seharusnya sudah kuat ya guys, karena kita sudah memiliki 2 Mech Tower level 3. Jadi harusnya sudah kuat. Pertanyaannya yang sebelah kiri kita harus cepat-cepat menjadikan ini. Nah, Tesla Tower. Oh tidak, yang sebelah kiri. Ternyata masih belum kuat ya. Gua kirain udah kuat loh. Wah, bahaya sih. Berarti ini ya, guys. Oh, kuat. Tuh. Oke, ini kita upgrade overcharge ya. Seperti itu. Oke. Ini sangat berguna guys untuk menghadapi ini, kekuatan dari Demon Lord ini. Oke, yang sebelah kanan kita perkuat pasukan kita. Kan hero kita langsung mati ya, terkena ledakannya itu. Oke, tidak apa-apa. Ini overcharge lagi. Oke. Guys, sebelah kiri harusnya sudah aman ya, sebelah kiri. Nah, ini guys, musuh yang ini kita arahkan ke sini kalau begitu. Kita jatuhi bom dari meteor. Oh. Oke. Give me a target swift. Oke ya. Bukan, Tesla Tower sangat bermanfaat. If it bleeds, I can kill it. Lalu kita upgrade supercharge. Oke. Nah. Oke. Kita beri bala bantuan. Ledakannya sakit bener guys. Tuh, langsung seperempat ya. Seperempat lebih malahan. Oke. Upgrade. Eits, bentar, gak jadi. Kita upgrade yang sebelah kanan ya, karena habis ini musuh datang dari sebelah kanan. Nanti kita upgrade yang ini satu, yang mana ya? Yang ini. Oke. Okay. Seharusnya sudah jadi sangat sakit ya. Damage-nya 88 sampai 161. Oke. Okay. Oke, tuh sakit banget. Armor mereka tidak. Itu ya, tidak bisa melindungi mereka ya, karena damage kita damage magic. Damage triple magic. Oke.
terus sebaiknya kita upgrade ini. Oke, seperti itu. Oke, masih aman, gak apa-apa. Oke, next musuh kita adalah musuh terbang ya. Berarti kita upgrade yang archer kita. Tapi tunggu dulu. Oke, langsung saja ya, gak apa-apa. Ini juga. Oke ya. Nah, waduh, kita berhadapan dengan elemental ini, lava elemental. Jangan sampai tertembus ya. Bahaya itu. Kita upgrade lagi. Ini merepotkan juga ya yang level elemental ini ya. Oke, habis ini lagi. Ini seharusnya mati habis ini oleh tower ini ya. Matikan. Matilah, masa enggak? Duh. Oke ya. Ini kita upgrade lagi. Yang sebelah kiri aman ya, karena sudah terlindungi oleh Tesla Tower. Next kita jadikan Tesla Tower yang sebelah kanan. Oke, mantap sekali ya. Oke. Nah ini guys, musuh yang merepotkan itu ini, Necromancer ini. Pasukan skeletonnya itu bener-bener. Wait, ini lewat ya. Berarti kita upgrade ini saja kalau begitu. Jangan dulu. Next musuh terbang di sebelah kiri. Oke. Kita upgrade ini guys, Musketeer ya. Kita akan memanfaatkan skill Shrapnel Shield ini yang bisa memberikan damage ledakan ini. Sama seperti bom ya, tower bomb. Sakit sekali ya. Ini kita upgrade lagi. Oke, mantap. Seharusnya sudah mantap. Sebelah kiri ini. Kita beri overcharge ya di sebelah kanan maksudnya. Charge 187, charge-nya bisa habis ini. Oke. Dan di sebelah kiri aman kan? Sakit sekali. Oke, sebelah kiri aman. Berarti ini overcharge 1, 2, 3. Oke. Sebelah kanan juga sepertinya sangat aman ya. Oke, kita langsungkan saja. Mantap. Kita beri ini tambahan supercharge bot. Biar mantulnya itu 4 kali, guys. Nah. Kalau kita upgrade lagi mantulnya jadi 5 kali. Oke. Mantap, yang sebelah kiri juga sangat aman. Next kita upgrade musketeer kita yang Shrapnel Shoot. Biar bisa memberikan damage area, guys. Nah, ini dia. 300 ya, mahal banget. Kalian lihat, itu dia guys, Shrapnel Shoot. Damage ledakan, boom. 600 damage, sakit sekali guys. Oke, langsung Shrapnel Shoot lagi. Oke. Tuh, kalian lihat tadi ledakannya ya. Itu sangat berguna ya buat melawan musuh-musuh yang itu, yang mengeluarkan tengkorak-tengkorak itu guys. Nanti bakalan jadi sangat berguna. Ini mundur dulu. Nah, jangan sampai terkena ledakannya.
bisa langsung meninggal. Oh no no no. Kita perkuat ini ya, pasukan kita sedikit. Ini juga oke, seharusnya sudah kuat sekali. Sebelah kanan juga aman, sebelah kiri juga aman, malah sangat aman ya. Ini kita beri teleport. Ini juga kita beli teleport. Oke, seperti itu. Barangkali nanti ada musuh yang lewat, biar bisa diteleportkan kembali guys. Nah, musuh terbang ya. Oke, langsung saja karena pertahanan kita sudah sangat kuat. Kita langsungkan saja seperti ini. Langsung diteleport ya. Ini kita upgrade masketir lagi. Jangan upgrade yang itu ya, yang panah beracun itu jangan ya, karena panah beracun tidak akan berefek di musuh skeleton guys. Meskipun di musuh-musuh yang lain bisa berefek, tapi yang merepotkan di level ini itu adalah musuh yang bisa mengeluarkan skeleton itu. Itu yang paling merepotkan itu guys. Nah, itu ya. Dan kenapa kok gua pakai yang Mag Tower ini, gua upgrade ke Arcane? Itu karena damage Arcane itu lebih sakit guys, buat melawan musuh-musuh yang bertipe armor seperti ini tentunya ya. Tuh armornya great ya. Gila sih itu, sakit banget. Oh, kuat banget. Jadi kita beli yang ini. Oke. Ini kita maxkan yang teleport, karena nanti bakal sangat berguna ya, kalau misalnya ada musuh yang lewat. Oke, sakit banget. Kita upgrade. Dan kalau kalian tanya, mending upgrade yang Barbarian atau upgrade yang Holy Order? Mending kalian pilih yang Holy Order aja guys. Karena ini Holy Order ini selain bisa menghil dirinya sendiri, itu juga punya armor yang sangat kuat. Nah, Holy Strike-nya itu juga memberikan damage area guys. Pokoknya di level ini kita memanfaatkan penuh tower-tower yang memiliki damage area. Seperti itu, Paladin attack have a chance of being holy strike, holy area damage. Nah, seperti itu guys, itu yang sangat kita butuhkan. Ini juga sampai max. Oke. Ini kita upgrade holy orb. Pokoknya semua kita butuh itu guys, yang damage area. Ini. Oke, ini juga. Nah. Kok nyasar di sini? Gak apa-apa. Oke, mantap ya. Pertahanan kita sudah sangat mantap. Oke. Ho ho ho. Ini kita upgrade yang maksimal. Oke. Ini juga tinggal sedikit lagi, nggak apa-apa. Oke, langsung. Oleh holy strike kita sudah maksimal kanan kiri. Oke. Nice, kita upgrade yang healing light. Biar apa itu? Pasukan kita itu bisa menghealing dirinya sendiri pada saat bertarung ya. Seperti ini. Tuh, Paladin can heal themselves for 40 sampai 60 life every 10 second. Ini sangat berguna. Kita upgrade lagi 80 sampai 120 lagi. 120 sampai 180. Dan yang enggak mati-mati ini ya. Yang sebelah kiri juga. Oke. Okay. Ini sudah sangat mantap kan ya. Tuh, enggak mati-mati kan pasukan kita. Tuh kan. Bisa langsung healing pada saat war itu, bisa langsung healing ya. Apalagi kalau kita kasih ini ya, Shield of Valor. Awalnya kan armornya medium, kalau kita upgrade ini tuh jadi high ya. Seperti kali ini juga. Oke, tuh bisa menghil dirinya sendiri, mantap sekali.
Give me a target. Eh, salah. Yang sebelah kiri kasihan sekali ya, diteleport terus ya. Yang di sebelah kanan diledakin terus, di sebelah kiri diledakin terus, di sebelah kanan diteleportin terus. Oke, perfect ya. Kita jatuhin meteor biar cepat. Oke, seperti itu guys. Oke. Nah, kita dapat bintang 3 ya. Oke. Oke guys, sekian dulu video kita hari ini. Kita sudah menyelesaikan satu level, tidak apa-apa karena recording gua juga sudah sangat lama ya, sekitar 20 menitan tadi kalau nggak salah. Dan perlu kalian ketahui, di level ini saat kalian menghadapi demon dan musuh yang bisa mengeluarkan skeleton, itu kalian butuh tower yang bisa mengeluarkan damage area guys. Seperti itu tadi ya, yang Tesla Tower, terus yang apa itu, Mas Ketir yang bisa meledakkan tadi. Juga kita juga butuh teleport ya, meskipun tidak wajib tapi kita masih tetap butuh teleport barangkali ada musuh yang bisa lewat dari pertahanan kita. Jadi itu saja video gua kali ini. Tetap stay tune di channel gua karena gua akan nerusin game ini sampai tamat ya. Jadi terima kasih banyak sudah menonton video gua dari awal sampai akhir. Kita akan bertemu di next video. Bye bye.